Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Formatur Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP UMAH, dalam hal ini saudara saya Muhammad Agus. Yang kami hormati Dewan Senior Pengurus BEM yang demisioner. Yang kami hormati Ketua-Ketua UKM, Ketua-Ketua HNJ, serta teman-teman yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji kepada Sang Ilahi, pemilik segala kesempurnaan, muara cinta bagi setiap insan yang senantiasa merindukannya. Salam serta salawat tanpa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliaulah sang revolusioner dan emansipator bagi kita umat Islam. Pertama-tama, saya tidak perlu panjang lebar. Yang patut kita apresiasi pada hari ini, kita mahasiswa tetap menjaga tali silaturahmi kita. Yang kedua, hal ini bukan suatu kegagalan. Tetapi setiap keberhasilan orang tidak melihat dari hasilnya saja, tetapi orang melihat dari prosesnya. Sesuatu yang instan itu tidak akan nikmat rasanya. Jadi terkadang memang ketika kita berbuat baik, ketika kita berniat baik, ada saja yang mematahkan tekad dan semangat kita. Tetapi itu bukan penghalang bahwa kita harus gagal pada saat ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sempat hadir pada hari ini. Tidak perlu panjang lebar. Saya buka. Jadi karena saya yang dipercayakan untuk membuka kegiatan pada hari ini, kebetulan ketua maperwa itu mohon maaf karena tidak sempat hadir. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, buka puasa bersama Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP UMAH dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.